Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat meluyur, sobat tani dimanapun kalian berada? Tentunya jumpa lagi bersama saya Ramadan Karim hanya di channel YouTube Meluyur To, channel kesayangan kita, kesayangan para petani jagung seluruh Indonesia. Oke sobat tani, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pembasmian hama kutu ya, terutama hama wereng pada tanaman jagung, yang mana biasanya tanaman jagung dari mulai usia 30, 40, 50 sampai besar, tanaman jagung biasanya kadang diserang hama kutu atau sejenis wereng ya. Jadi untuk membasmi hama kutu atau wereng pada tanaman jagung, saya biasa menggunakan insektisida produk dari Mahakam, yaitu dengan merek dagang Takeover 505 SL ya, dengan bahan aktif Dimehypo 505 SL. Kemudian keunggulan dari insektisida Takeover 505 SL produk dari Mahakam ini yaitu memiliki kandungan bahan aktif yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki cara kerja sistemik yang berdaya kerja racun kontak dan lambung juga ya. Keunggulan yang ketiga yaitu memiliki efek translaminar yang ampuh menembus jaringan tanaman ya, sehingga hama yang sembunyi di bagian tanaman akan mati setelah disemprot. Takeover 505 SL dapat juga digunakan untuk mengendalikan belalang pada tanaman jagung, penggerak polong pada kacang hijau. Untuk rekomendasi penggunaan ya, campur dengan air konsentrasi dengan dosis takaran atau konsentrasi 1,5 sampai 2 mili per liter air. Jadi untuk takaran 20 liter air satu tangki bisa menggunakan 30 sampai 40 mili per tangki 20 liter air. Kemudian lakukan penyemprotan saat cuaca cerah ya. Diperkirakan tidak turun hujan dalam waktu 2 sampai 3 jam setelah aplikasi penyemprotan. Dan bagi sobat tani yang ingin mendapatkan insektisida Takeover 505 SL ini, produk dari Mahakam, bisa didapatkan di toko pertanian terdekat. Dan apabila ingin membeli secara online, bisa dilakukan pembelian di toko Shopee, kemudian di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan bisa didapatkan secara online di Blibli dan JD ID.